Hi guys, girls and moms, assalamualaikum. Kembali lagi di channel The Titos. Video kali ini tentang cleaning motivasi pada bagian kamar anak ya. Aku mau declutter atau mensortir barang-barang yang sudah tidak dipakai lagi dan juga baju-baju yang sudah kekecilan, guys. Nah, untuk barang-barang ATK udah selesai diberesin dan ini dia hasilnya ya, sudah lumayan rapi. Nah, kalian bisa lihat banyak kertas gambar anak-anak yang mau kita buang ya, ini udah kebanyakan mam dan udah gak dipakai lagi. Selanjutnya untuk berkas-berkas orang dewasa ini Papa Tito yang lagi beresin ya. Dia paling hobi nih mams untuk beres-beres bagian ini. Semangat Papa Tito. Nah kalau aku sih paling males ya beresin berkas-berkas seperti ini. Pusing mams liatnya. Beda ya kalau Papa Tito itu paling pinter untuk beresin berkas-berkas karena langsung dibuangin sama dia. Kalau aku tuh sayang gitu kalau mau dibuang, jadi tetap aja kayak masih berantakan gitu. Nah terus biar enjoy, Papa Tito pakai musik gitu guys, pakai headset. Oke, next langsung aja yuk kita ke bagian lemari anak-anak. Ini tuh perlu disortir karena Nauren dan Resel udah lumayan tinggi dan membesar ya. Apalagi semenjak mereka school from home, mereka itu lumayan tambah bengkak ya karena di rumah aja kali ya. Nah kalau kalian gimana nih mams, anak-anak aja yang tambah bengkak dan gemuk ibunya jangan mam, itu kalau kita yang tambah gemuk itu kayak kutukan gitu ya kan, jadi stay slim ya mams. Oke, yuk kita mulai pembersihannya ya. Jadi selain dibersihkan, aku akan sortir juga yang sudah nggak dipakai, nanti akan disumbangkan. Dan sebagian lagi nanti untuk baby Kiki, karena dia udah tambah besar ya, udah mau 2 tahun. Sambil bersih-bersih, jadi aku mau cerita sedikit ya tentang kamar anak ini. Untuk area kamar ini bukan persegi atau kotak ya lahannya, jadi agak miring gitu. Nah, jadi kita manfaatkan aja bagian pojok di kamar ini untuk bikin lemari open concept. Aku udah sering lihat lemari-lemari open concept gini ya di YouTube channel dan juga IKEA. Jadi ikutan aja deh bikin juga. Simpel banget DIY project lemari ini, cukup beli papan biasa aja terus dipasang gitu ya sesuai area. Tara, jadi deh. Tapi ini sering diacak-acak nih sama baby Kiki. Nah, next kayaknya aku perlu beli kotak untuk simpan baju-bajunya. Oke, ini udah hampir selesai untuk susun baju yang digantung. Aku urutkan berdasarkan warna agar memudahkan ketika kita mau pakai ya.
Selanjutnya aku mau lipat beberapa kerudung dan kaos kutang anak-anak ya, ala KonMari gitu Mams. Tapi sebelumnya aku mau bantu anak-anak makan siang dulu ya. Sal, Rasal, mangap. Lagi pada makan ya, bukannya itu ya. Apa ambil nih ntar nih, kalau bengong. Nah ini dia tempat kerudung, mau aku rapikan ala KonMari method gitu supaya lebih rapi. Nah sekarang tempat ini berubah ya, jadi tempat legging dan kaos kaki. Tara, bersih-bersih dan beres-beres kamar anak-anak udah selesai nih guys. Terima kasih ya sudah menonton. Mohon dukungan kalian untuk like dan subscribe supaya aku lebih semangat lagi bikin videonya. Dan pastikan tekan tombol loncengnya ya supaya gak ketinggalan video bermanfaat lainnya Mams. Oke Mams, aku pamit ya. Mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi dan bermanfaat. See you on the next video. Bye!